Kepada teman-teman dokter Indonesia, saya Dahlan Iskan. Saya sangat salut dan bangga kepada para dokter Indonesia ini karena di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kurangnya alat dan kurangnya perlindungan, dokter-dokter di Indonesia terus berjuang untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Saya menjadi teringat apa yang terjadi di Wuhan. Dulu saya sering sekali ke Wuhan dan sekarang saya ingat lagi karena ketika minggu lalu semua dokter sudah boleh pulang, mereka sudah boleh meninggalkan Wuhan karena tugas mereka sudah selesai mengatasi COVID-19 di Wuhan. Rakyat di sepanjang jalan menunggu lewatnya konvoi para dokter yang ditempatkan di dalam bis-bis untuk pulang ke daerah masing-masing. Rakyat Wuhan berdiri di sepanjang jalan mengelu-elukan para dokter itu, dan banyak di antara mereka yang sampai sujud di pinggir jalan menghormat para dokter yang hari itu akan pulang ke daerah masing-masing. Pengabdian itu dikenang sepanjang masa. Demikian juga nanti Anda para dokter Indonesia, Anda semua akan dikenang sebagai pejuang paling depan untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Selamat berjuang!